Astagfirullahaladzim, Mi. Sayang, kok belum rapi? Gak ke kantor. Hari ini aku gak masuk ya. Soalnya aku mau mastiin kamu baik-baik aja. Mami udah gak apa-apa. Kasian Rara kalau harus bolos. Iya juga sih. Tapi Mami beneran gak apa-apa? Beneran. Ya udah kalau gitu. Tapi Papi pastiin dulu ya. Mang Yayanya bisa datang lebih awal, ya? Iya, gitu aja. Kamu gak apa-apa aku tinggal? Gak apa-apa. Aku jalan ya. Salim dulu. Kamu salim. Ra, ayo Ra. Ayo Ra. Iya, Pi, tunggu. Ra, ayo nak, buruan. Ya, Pi. Selesai ya? Jangan pernah main boneka ini lagi. Hei, Ra. Ra, hei, hei, Ra. Ra. Ih, Ra. Udah, Nak. Thank you.
Bener omongan lu deh. Bener apaan sih? Ini masalah soal ustadz itu loh. Jadi belakangan itu di rumah gue tuh makin aneh tau gak? Ada boneka misterius lah. Bini gue kesurupan. Belum lagi gue belakangan tuh memburuk. Yang terakhir nih, gue mimpi ketemu sama penari jaipong. Tuh kan bener apa yang aku ceritain kemarin. Di situ tuh rumahnya emang horor. Ada perempuan yang bunuh diri di situ. Terus gimana ya? Udah deh, mending kamu ke ustadz aja deh. Aku punya kenalan namanya ustadz siapa? Rijuan kalau nggak salah. Ntar aku kenalin, atau ntar aku kasih aja alamatnya. Tapi ntar abis beres kerjaan ya. Bantuin gue? Iya. Gue abis beres kerjaan ya. Oh iya Kang, nanti kalau Lia belum pulang main sebelum apa muket angin bakuna ngaluget sari joh nyai parubet nyai loge nyai cucun duking aing taruk haredong cucun duking aing taruk paku urang kena asihan awaking asihan si nangi tere seri pinang nagung ampun agaluget angin gambirna pamuket angin bakona ngaluget sari joh nyai parubet nyai loge nyai cucun duking aing taruk haredong cucun duking aing taruk paku urang Akang. Akang. Iya, Nem. Kamu hati-hati ya. Kang. Iya, Nem. Akang teh mendingan lebih fokus sama kerjaan yang lama. Yang sekarang teh gak baik dibenci sama Gusti Allah. Kamu teh gak usah khawatir, Neng. Akang teh kepengen kamu dan dia bahagia hidup berkecukupan. Teh, kamu juga gak perlu capek-capek lagi buat cari duit di luar, nari-nari. Yaudah deh Kang, Neng siap-siap dulu ya. Oh ya Kang, Neng udah masakin tahu sama tempe, ada sambal juga ya, Akang Neng. Makan sekarang ya Kang. Iya Neng. Neng pergi dulu. Assalamualaikum Kang. Seri pinang naga ampun agaluget angin gambirna pamuket angin bakuna ngaluget sari joh nyai parubet nyai. Okay. Yus, mana kembangnya? Ayah mang, ya mang. Thank you.
paranoianya si Lilis, badan begang gitu. Sok lihat Abi temok seger. Harusnya teh aku yang banyak saweran, tapi kenapa dia selalu banyak? Sebel deh. Wah, mantengnya. Tong gitu ah, syukurin aja. Allah mah mau tahu mau ngasih rezeki ke siapa dan segimana. Wah, Lis gimana hari ini? Alhamdulillah, Kang. Nah, mantep Lis, main banyak hari ini, Lis. Iya. Nah, ini honor kamu hari ini. Makasih ya, teman-teman. Oke, ini akan buat Nur sama Lis. Mohon, oke. Kang. Oke. Tapi besok lebih awal ya. Oh, siap, Kang. Iya, besok karena ada perform lebih pagi. Oke deh, kalau oke, gitu. Siap. Ini udah buat Kenayaga ini, Lis. Nur, kamu teh nggak boleh gitu. Lilis itu tulang punggung keluarga. Laki-lakinya, suaminya lebih memilih belajar ilmu hitam daripada cari duit. Dasar telah laki. Itu, Nur, dia nggak boleh gitu. Nur, oke tulang punggung keluarga, Mang. Emang tekerunya kan, Nur? Mending tulang punggung hidup. Aja, ayo, mau. Cepet. Nah, udah ngomongin masalah Lilis. Sekarang, mah, ini honor kalian hari ini. Nah. Thank you. Besok datang lebih pagi, oke? Karena job kita lebih awal. Yep. Oke. Mantap, uy. Ayo kita main lari-larian yuk. Ayo. Kalau kamu? Kesana aja. Iya, tapi kita gak boleh jauh-jauh ya. Iya. Ayo. Lari. Yuk. Kamu ke aku, jangan ragu-ragu. Amin. Ayo. Ya, kenapa sih kalau kamu main suka bawa boneka terus? Gak apa-apa, lucu kok ya. Ini boneka ini serem loh. Enggak ya, Nis ya? Enggak serem? Sereman A.A. Sultan daripada bonekanya. Oh iya, Lia. Sekarang giliran kamu yang menjaga. Hah? Oh iya. Ayo. Ayo. Ih, kenapa aku jadi lemah? Mamping palayum gambreng, Ma Ija pakai baju rembeng. Kan benar kata Asulton juga, sekarang Lia yang jaga. Kok Lia lagi sih yang jaga? Yaudah deh, Lia jaga ya. Kiji, dua, tilu, opat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lanjutin besok ya. Ibu kok tumben pulang cepet? Kan ibu mau main sama kamu. Ubuy bulan, ubuy bulan, sangai bentang. Bu, Lia suka banget deh kalau ibu nyisir rambut Lia sambil nyanyiin ubuy bulan. Rasanya tenang banget. Setiap malam Bapak pergi kemana sih?
Masa kata teman Lia, Bapak setiap malam ke hutan nuntut ilmu? Kan Lia malu, Bu. Emangnya teman Lia pernah lihat langsung gitu Bapak di hutan? Bapak gitu biar kita apa sih, Bu? Biar kita kaya. Bagi Lia aja, kita ngumpul bertiga udah seneng. Eh, ikut Ibu latihan tari yuk. Yuk. Oh, kok gitu sih? Kan perasaan kemarin aku nyumput sama Andan. Yaudahlah, sok, buru, nyumput. Eje, dua, telu, opat, lima, enam, tujuh, delapan. Bay, atuh, buru. Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas. Oh, aku mau nyumput di tempat orang yang gak tahu. Dimarahin Mang Engkus nih kalau kesiangan. Lilis, iya, kamu masih kuat? Kuat atau kan? Oke, mantep. Ada satu job lagi. Oh iya? Kita ngedeblo. Hayu siap. Oke. Nur, Lilis, siap. Hayu, Kang. Nur. Siap, Kang. Senyum atuh. Tah, itu kan gelis ya teh. Ayo guys, siap. 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 Yeah.
perasaan. Kenapa? Duh kata, Kang, Lilis pulang duluan ya. Tunggu lapisan. Udah tuh. Punten sok hati-hati. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ah, ini. Lanjut atuh, ayo deh. Ayo. Tunggu deh. Gambirna pamuket angan bakuna malugut sari cor nyai parubet nyai loke nyai cucun duki cucun duki sari pak keluar kau! Apa yang kau lakukan sama anak istriku? Aku telah mengambil jiwa istri dan anak. Boleh gantinya, carilah tumpal bundaku. Maka aku akan mengembalikan jiwa mereka. Kau hanya perlu mencari raga. Teh Nining. Ya, Mang Hyang. Ada apa, Mang? Punten teh, saya dengar-dengar teteh di kampung ini sering jual-jual rumah. Jadi gini teh, saya mau jual rumah ini. Saya merasa sangat sendiri teh. Oh, oke. Saya beli rumahnya atuh, Mang. Tapi kayaknya rumahnya mau saya renovasi dulu. Soalnya biar saya bisa jual kembali. Oh, sok atuh teh. Duluan ya, Mang ya? Tapi teh, kalau misalkan rumah ini sudah direnovasi dan sudah laku, kalau misalkan ada yang isi teh,
Puntennya teh, kalau misalkan butuh pembantu, dipanggil saya aja teh. Ya, biar saya bisa mengenang anak dan istri saya di rumah ini. Oh, boleh, boleh, Mang. Saya juga mengerti. Mang Yayan, saya ikut perhatiin ya. Sin sabar ya, Mang ya. Iya, teh. Saya duluan ya, Mang ya. Iya, sok atuh teh. Suri pinang nagu, ampunaga lugut angin, gambirna pamuket angin, bakuna malugut sari, coh nyai parupet nyai, loke nyai, cucun duking aing taruk haredo, cucun duking aing taruk pakko. Di masjid. Itu Pak, kebetulan saya kan pulangnya sering larut malam. Jadi memang waktunya untuk ke masjid jarang gitu Pak. Apa? Ya. Silakan duduk Pak. Mau minum apa Pak? Ah nggak apa, nggak usah. Oh ya udah kalau gitu aku panggil istri saya dulu ya. Mi, Ra. Ada Pak Ustadz nih. Mi? Ra? Mi? Ada sih. Mi? Ra? Mi? Ra? Ra? Mi? Bentar ya Pak Ustadz. Ra? Mi? Istri dan anak bapak sudah tidak ada di sini lagi. Mereka sekarang sudah diambil pemuja iblis. Gak mungkin. Pak Ustadz jangan asal ngomong ya. Gak mungkin. Mi. Dikaliu
Did